Hai, balik lagi sama aku Rizky Amelia dari S1 Kebidanan. Di sini aku bakal sharing lagi nih tentang cara gimana sih pakai eyeliner sama lip. Ya pokoknya produk lip gitu ya. Di sini aku kasih lihat nih aku pakai produk ini. Nah, ini tuh ada dua jenis. Jadi eyeliner tuh ada dua jenis, apa ya? Kayak brushnya gitu. Ada yang kecil banget, ada yang kayak standarnya, terus ada juga macem-macem eyeliner gitu, kayak ada yang spidol, ada yang pensil, ada yang gel. Nah, di sini aku pakai yang spidol. Yang spidol juga ada dua jenis gitu nih, itu ada yang kecil banget sama yang normalnya biasanya kayak gini. Biasanya aku pakai yang kayak karena pennya kelihatan natural, cuman kayak pengen pakai biar lebih bagus gitu. Biasanya aku pakai yang kecil banget gitu. Nah, cara pakainya, kalau buat sehari-hari, tapi kalau misalnya aku saranin, kalau misalnya ini tuh perginya buat main ya, jangan pergi buat kayak buat sekolah, buat ke kampus, jangan, karena terlalu kelihatannya terlalu berlebihan. Nah, ini aku pakai. Cara pakainya tuh kalian ambil aja dari ujung sini. Dari ujung ini. Bawah mata kita tarik aja ke atas. Ini kayaknya mau habis deh. Ini mau habis deh. Dari ujung sini kita ambil yang ini. Udah ditarik garis kayak gitu, kita tarik garis lagi gini ke dalam. Kita rapihin. Nah, kayak gini kalian tinggal isi dalamnya. Kalau misalnya nggak rapi, kegedean atau kayak gimana gitu kan, kalian bisa rapihin, ambil cotton bud ini, ambil cotton bud kayak gini, terus kalian kasih pembersih gitu. Kalian bisa rapihin deh. Kalian rapihin kurangnya gimana, misalnya kurang lancip tinggal dilancipin gitu. Terus kayak kurang hitam tinggal ditambahin aja, terus beres deh. Tinggal bikin sebelahnya lagi. Kayak gini, kalau misalnya kalian ngerasa nggak sama juga nih, kalian nggak usah panik atau gimana, kalian tinggal bersihin lagi aja pakai cotton bud yang tadi kalian
kasih moisturizer, kasih micellar water. Yang gak sama gitu kan, kalian tinggal bikin aja sesama mungkin. Eyeliner juga sama kayak alis, kayak gak apa-apa gak sama, yang penting mirip gitu, jangan beda ngejomplang gitu, karena kita gak bisa bikin yang kayak mirip banget gitu. Nah, kalian ngerasain kayak udahlah, udah mirip gitu, nggak sama banget, nggak apa-apa, yang penting kayak kelihatannya mirip kayak gitu, udah deh. Nah, jadi ini hasilnya dari aku pakai eyeliner. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya eyeliner itu kelihatannya kayak nggak sama banget gitu, karena yang nggak ada yang sempurna lah, kita yang penting nggak terlalu berbeda gitu. Segini aja tip, maksudnya kayak sharing aku gitu buat kalian, siapa tahu kalian bisa ngikutin tips aku cara bikin eyeliner, semoga membantu buat kalian semua. Terima kasih.